Survei yaitu kegiatan pengumpulan data, dalam hal ini memiliki hubungan dengan permukaan bumi melalui media peta atau digital. Sedangkan pemetaan yaitu pembuatan bayangan berupa peta yang berasal dari sebagian kecil atau sebagian besar permukaan bumi. Beberapa alat survei yaitu yang pertama, total station merupakan salah satu memiliki kemampuan yang cukup handal dalam mengatasi permasalahan survei Anda dengan spesifikasi. Drone Fold. Drone jenis ini memiliki biasa digunakan untuk pemetaan via udara dengan fitur auto dan tracking dengan jarak tempuh yang cukup jauh, dan masih banyak lagi alat-alat survei. Tujuan dari survei adalah memaparkan data dari objek penelitian dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Survei dan pemetaan. Dalam melakukan pengukuran dalam hal survei pemetaan atau geomatik terbagi menjadi tiga bagian dasar, yaitu pengukuran kerangka dasar vertikal atau KDV, pengukuran kerangka dasar horizontal atau KDH, dan pengukuran titik-titik detail. Berikut penjelasan mengenai masing-masing pengukuran. 1. Pengukuran kerangka dasar vertikal. Pengukuran ini adalah teknik dan cara pengukuran kumpulan dari titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya. Posisi vertikal ini berupa ketinggian terhadap bidang, rujukan ketinggian tertentu, dan biasanya menggunakan ketinggian permukaan air laut rata-rata. Nomor 2, pengukuran kerangka dasar horizontal. Pengukuran ini untuk mengetahui hubungan mendatar dari titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, sehingga membutuhkan data sudut mendatar yang diukur oleh skala lingkaran yang mendatar. Nomor 3, pengukuran titik-titik detail. Prinsip pengukuran ini yaitu menentukan titik koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik ikat. Metode yang digunakan yaitu metode offset dan metode touchmetry. Metode offset yaitu pengukuran titik menggunakan alat sederhana berupa pita ukur dan jalon. Sedangkan metode touchmetry menggunakan alat-alat optis, elektronis, dan digital. Apa yang harus dilakukan setelah ada hasil survei dan pemetaan? Yang harus dilakukan yaitu pengolahan data hasil survei dan finishing. Tahapan ini bisa menjadi tahapan tersulit jika data survei dan para survei memiliki anomali sehingga kesimpulan akan sulit diputuskan. Namun sebaiknya jika semuanya sesuai dengan perencanaan, bahkan hasil survei lapangan juga menunjukkan hasil yang baik, biasanya akan terlewati dengan mudah. Hanya saja proses
pada tahapan pasca survei biasanya lebih lama karena finishing dan evaluasi diperlukan pada tahap ini. Untuk menghasilkan peta yang baik, maka setiap prosesnya juga harus dikerjakan dengan seksama dan teliti. Perlu jam terbang yang banyak untuk menghasilkan tangan-tangan profesional. Karena itulah banyak pihak yang lebih memilih untuk menggunakan jasa survei dibandingkan melakukan sendiri. Bagi yang memiliki masalah pemetaan dan survei, langsung saja hubungi kami untuk mendapatkan solusinya. Tim Survei dan Pemetaan Tesnogis Indonesia akan melayani sepenuh hati.